3 disusul oleh Sangkur yang kemudian Dennis Lin. Tiga pasang sapi sudah dilepas oleh petugas stater, memimpin di depan Mandua BNS, masih Mandua, Mandua, Band 1. BNS, gadis kilat menempati lintasan 3, tolong dipercepat sedikit. Melintas di depan tribun panitia, gadis kilat berasal dari Balade, pemilik Pucuk. Disusul oleh pasangan sapi Pawana Sakti, Nila pelepas cilik Ananda Fakih, di kelas B ini dipersiapkan pasangan sapinya di kelas A mini kompo menempati lintasan 1 Bintang Kulmar Alfa Midi, Rembulan Budo, Cahaya Baru, Sayonara Putri Bintang. Itulah nama pasangan sapi ya sampai kelas D bergengsi. Ketiga pasang sapi sudah berada di garis start. Iya, itu Bajati memimpin di depan pasangan sapi lintasan 1. Gadis idaman disusul oleh gadis kilat, masih gadis idaman, gadis idaman, gadis idaman, gadis kilat, kilat juara 2 dan ambil siapa Pawana Sakti juara 2 kilat di kelas A mini kompo. Ada 6 pasang yang akan lolos untuk babak selanjutnya. Putri Badai menempati lintasan 1, Putri Lala lintasan 2, Dewi Cantik lintasan 3.
Manakah pasangan sapi yang akan lolos menemani Putri Soraya dan Cantik Manis di babak tapisan? Kita menunggu dua pasang sapi yang lari di red ini untuk memastikan lolos di babak tapisan. Memimpin di depan lintasan satu. Lintasan satu, Putri Badai. Putri Badai disusul oleh Dewi Cantik. Iya, juara satu Putri Badai, juara dua Dewi Cantik. Untuk jadwal besok kita istirahat Selasa, semua kelas bergengsi A dan B, C. Iya, ketiga pasangan sapi sudah siap menunggu lintasan dua. Iya, Anda kena pre. Ha, itu mau. Pemimpin di depan pasangan sapi Ratu Langi. Ratu Langi, Stefani. Ratu Langi, masih Ratu Langi. Ratu Langi, Ratu Langi. Iya. Ratu Langi dan juara dua Bibi Cantik, juara tiga Michelle Stefani. Cukup ceria pemilik garis idaman. Garis idaman cukup ceria. Iya, itu sudah terlepas. Pemimpin depan Bintang Tanduk, disusul Wira Wardana. Awas Wira Wardana, pemimpin depan Wira Wardana, disusul Bintang Tanduk. Rosi Materi. Iya, awas.